ila hadrat sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa zurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa shalihin khususan lil imam qutbil maqam sayyidan lil awliya sayyid syekh Abdul Qadir al Jilani wa ila ruhi qutbil ahwal سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ الوري جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعدو علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirina amin Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah Assalamualaikum ya Sayyidi ya Habiballah Assalamualaikum ya Sayyidi ya Khaira Khalqillah Assalamualaikum ya Imam Al-Anbiya Wal-Mursalin Assalamualaikum ya Khatam Al-Nabiyin Assalamualaikum ya Rahmatan Lil'Alamin Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, riayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang ke-22 daripada Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kita berada di fase yang ketiga daripada tiga fase yang ada di Ramadan
atau yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berada di 10 hari akhir daripada Ramadan, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir daripada Ramadan adalah kebebasan dan kemerdekaan daripada api neraka. 10 akhir Ramadan Rasulullah pol atau total beliau bermalam di Masjid Nabawi, karena memang Masjid Nabawi itu berdimpitan dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah kada guring di rumah, bahasa kita Rasulullah full di dalam masjid, i'tikaf, beribadah, yuhyil laila kullah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghidupkan malam-malam 10 akhir Ramadan, yang mana kita sudah maklum dan kita sudah ketahui bahwa malam-malam 10 akhir Ramadan ini akan terjadi yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an arjaha fi layalil witri. Harapan terbesar terjadinya Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan, mulai 21, 23, 25, 27, 29, dan ini sudah sering kita bahas atau dibahas oleh para ulama dan yang lain-lain. Ada satu hal sebelum kita masuk kepada pokok pembicaraan kita tentang tarikh, sekilas sejarah tentang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian Lailatul Qadar itu adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Keistimewaan dua, keistimewaan secara umum, keistimewaan secara khusus. Keistimewaan secara umum artinya berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Siapapun umat Nabi Muhammad akan mendapatkan keistimewaan itu. Keistimewaannya apa? Khairun min alfi syahrin. Nilai ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih sedikit. Nah, maka oleh para ulama, ketika orang sembahyang isya berjamaah kemudian tarawih, berikut dia tidak ikut qiyamul lail, tidak ikut tahajud, tidak ikut sembahyang taubat, tidak ikut sembahyang tasbih, sekalipun tidak ikut itu, dia sudah dapat apa? Sudah dapat kelebihan Lailatul Qadar itu. Nilai ibadah kita pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini insya Allah semuanya kita dapatkan. Adapun orang yang qiyamul lail, beribadah di malam hari, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang tasbih, berzikir, membaca Quran, itu tambahan-tambahan yang mereka dapatkan, keutamaan khusus bagi mereka itu. Tapi bagi kita, insya Allah, kalau kita ada umpat qiyamul lail, kada usah kecewa, insya Allah kita dapat. Berikut keistimewaan khusus itu adalah bagi mereka yang mendapatkan, Lailatul Qadar itu, mereka bukan bernilai 1000 bulan lagi, tetapi tidak terhingga nilainya, karena ini keistimewaan khusus yang diberikan oleh Allah. Oleh karena demikian, para ulama mengatakan bagi orang yang mendapatkan keistimewaan khusus ini, hendaklah disembunyikan, jangan dikisahkan kepada orang lain. Kalau dikisahkan kepada orang lain, apalagi divideokan, kemudian dipiralkan, ini lain kisah. Indikasinya sudah berbeda. Apa maksudnya? Nah, sehingga
Maksud ulun begini, karena ini biasa. Biasa habis Ramadan kena ada tumbur. Sipulan biar dapat Lailatul Qadar bujurut. Tumburnya mulai di media sosial. Ada nang di Facebook, ada di ini tumbur. Nah, sehingga di sini ada, di situ ada. Oh, begini kah? Itu sangat ditekankan agar disembunyikan. Jangankan orang lain tahu, Bu Ai, seorang suami mendapatkan Lailatul Qadar, anak istrinya pun gak usah tahu, gak ada apa-apa juga. Gak jadi masalah, apalagi orang lain. Apalagi orang lain. Nah, maksud ulun hati-hati aja. Karena kita ini ketujuh banget bila inya barang viral lalu rame juga. Napakah bilinya barang viral lalu rame ya? Padahal kadang-kadang kada sesuai dengan kenyataan, kada sesuai dengan apa yang dimaksud. Hadirin rahimakumullah. Sekali lagi, yang khusus ini mungkin ini anugerah kita kada akan dapat secara melihat diri kita, karena ini anugerah khusus dari Allah bagi orang nang khusus, bagi orang nang memang istimewa. Nah, ada lagi, kita alhamdulillah sudah ini mulai hidup 16 sampai selesai, surahnya itu sudah berubah. Biasanya surahnya Al-Ikhlas diganti lawan Al-Qadar. Rakaat pertama Al-Qadar, rakaat pertama Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri. Allahu Akbar dan seterusnya. Kenapa? Apakah ini ada petunjuknya dari Rasulullah? Tidak ada. Sekali lagi, ini tidak ada petunjuknya dari Rasulullah. Berarti salah. Tidak. Tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, tidak diperintah oleh Rasulullah, itu bukan berarti dilarang. Ini apa? Ini hasil karya ulama, taruhlah inovasi ulama. Apa salah? Tidak. Sama pian orang nang khatam Al-Qur'an malam-malam tarawih itu kada disuruh Nabi, itu kada, cuma para ulama berijtihad bahwa sangat baik kalau malam-malam Ramadan di tarawih itu khatam Qur'an. Alhamdulillah mun orang hafal, mun orang kada hafal bang. Kayak apa? Jangan kecewa. Makanya ini di Mesir pertamanya tikrar Al-Ikhlas, diulangi Al-Ikhlas itu di Mesir. Supaya apa? Supaya satu di antara alasannya itu agar mendapatkan fadilat khatam Quran. Karena sekali membaca Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Tiga kali membaca surah Al-Ikhlas sama dengan khatam Al-Quran. Terus malam 16 bekunut, surahnya diawali Lailatul Qadar, ini akan menyambut kejadian Lailatul Qadar. Terus kenapa surahnya Al-Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal qadri marratan faka'annama qara'al rub'al Qur'an." Barang siapa membaca surah Al-Qadar satu kali, maka menyamai seperempat Quran. Berarti empat kali surah Al-Qadar sama menghatamkan Al-Quran. Nah gitu tuh. Jadi empat kali salam itu hatam Quran. Abang kita kada hafal Quran, baik mau ulang ini sama dengan hatam Quran. Hadirin rahimakumullah, berikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keistimewaan umum lagi bagi kita nang umur handap penguliran beribadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal maghriba wal isya'a jama'atan." Siapa nang sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah. Berjamaahnya ini tasaraja di masjid kah,
Oke, ayo. Dilanggarkah? Ayo. Di rumah aja kah dua laki bini akur aja jua. Di rumah aja umaknya lawan nang anak sama aja jua berjamaah. Siapa yang berjamaah sembahyang maghrib dan sembahyang isya akhaza bihazil lailatil qadri, maka sungguh dia mendapatkan bagian daripada Lailatul Qadar. Kan gampang lah, kita maghrib berjamaah sama biar mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Mendapat Lailatul Qadar artinya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah, ini hanya sekadar mengingatkan bahwa malam-malam 10 akhir Ramadan ini adalah malam yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidupkan di dalam masjid sampai hari raya. Masuk kepada pokok pembaca pengajian kita tentang tarikh, kita sudah membahas tentang Zainab, kemudian Ruqayyah anak Nabi yang perempuan. Berikut adalah Ummi Kulsum. Wa amma Ummu Kulsumin. Adapun anak Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum atau Ummi sama aja. Ummi Kulsum kah? Umma Kulsum kah? Ini anak Nabi nih. Jadi orang WI ini mengaran Ummi Kulsum. Ada kalulah bahari itu. Pianang tuha-tuha kira-kira lebih tahu tuh apa penyanyi legendaris dari Mesir yang terkenal dengan Ummi Kulsum. Nah, sampai ini lagunya dikenal oleh orang nang suaya-suaya itu tuh Ummi Kulsum tuh. Nah, akhirnya maksud ulun Sidin Bangaran oleh abahnya diberi nama menyamai nama anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummi Kulsum ini ading oleh Ruqayyah. Nah, kemarin bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an kawin dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah itu meninggal dunia di waktu apa? Di waktu selesai perang Badar, lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kawinkan lagi anak beliau yang bernama Ummi Kulsum ini dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Belum jadi khalifah, belum jadi khalifah. Bahasa kampung kita ini turun tangga. Kakak meninggal, kawini lagi adiknya. Beturun tangga. Nah. Walihaza summiya Zannurain. Oleh karena Utsman bin Affan ini mengawini dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau disebut Zannurain, orang yang mempunyai dua cahaya. Orang yang mempunyai dua cahaya. Rawa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah qala. Beliau bercerita, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman inda babil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Utsman bin Affan di pintu masjid. Pian bisa aja membayangkan walaupun anunya berubah. Masjid Nabawi itu kan banyak pintunya, walaupun kada sama dengan masjid di zaman Rasulullah karena mengalami renovasi. Utsman duduk di pintu Masjid Nabawi, lalu didatangi oleh Rasulullah. Datangi oleh Rasulullah, faqala, Nabi berkata, ya Utsman, wahai Utsman, haza Jibril, ini Jibril.
ini Jibril, bukan bis lew atau semalam Jibril datang, ada ini Jibril. Berarti Jibril saat itu ada. Hadza Jibrilu, ini Jibril. Cuma Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kada melihat Rasulullah, memadahkan aja ini ada Jibril. Nah, kayaknya bahasa kita nih Jibril. Ini hal gaib, inilah hal gaib. Tapi karena Nabi nang menyambat, kita percaya. Jaka kada Nabi nang menyambat, berpikir-pikir aja dahulu. Jangan langsung percaya pian urusan gaib ini. Kalau yakinna ulun gak nilah, jangan langsung dipercaya. Siapakah bapadah nina hajar dihiga akun ini ada tuh kelambayan. Oh, jangan langsung dipercaya. Kenapa? Karena ini hal gaib. Apalagi orang-orang biasa aja berucap, jangan. Karena wayah ini ngalih, wayah ini rame banget bila nang hal-hal kayak ini. Apalagi orang berkisah, ini Rasulullah nah datang umah, haratnya bang. Kita itulah jangan mudah percaya, ini hal gaib. Yang namanya hal gaib itu, satu, hanya yang mengetahui Allah. Yang kedua, hanya diketahui oleh orang-orang yang dibukakan Allah. Orang-orang yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jin itu bisa menyerupai makhluk-makhluk. Yang tidak bisa diserupai oleh jin secara khusus adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar datuk-datuk wali itu bisa diserupai jin. Pian jangan terlalu percaya, apalagi orang yang berasuk kerasukan itu. Bah, kisah kerasukan Pangeran Suryanata lah, kerasukan Pangeran Suryansah lah, kisah kerasukan Datu Sanggul lah, macam-macam datuk-datuan nih. Jangan langsung dipercaya, ini hal gaib. Banyak orang tertipu dengan masalah nang gaya ini. Dan ini rumit, wah, bujur rumit. Ulun rancak didatangi orang ke rumah kena kerasukan, wah, kisah kerasukan Wali Songo, Sunan Bonang lah. Bahasa Arab, wah, pandir itu bahasa Jawa halus. Udah ujung-ujungnya lain, kadinya mau pang Sunan Bonang berasuk ke itu. Kena kerasukan, datanglah kerasukan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahasa Arab pandir. Ujung-ujungnya nampak lain Syekh Abdul. Kada percaya ulun. Ulun kada percaya. Kenapa? Karena buktinya nyata. Masa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa merasuki orang nang ini? Bahasa akal kita aja dulu lah. Akal kita aja. Karis tuh lawan kumpang. Kumpang tuh masuk, karis tuh kan masuk ke dalam kumpang. Mun karisnya ini harat bersih, maulah merasuk kumpang sembarangan. Kalau memang harus masuk, kadinya mau pang. Wasiknya ini nah sampana cerita, harat banget nih sampana ceritanya. Nang dirasuki nang bubuhan kayu mahar nih, nungnya mau pang. Nah bujur kayu mahar kan cucuk. Umpama aja tuh, umpama gambarannya ya tuh. Jadi hati-hati boy, karena boy ini ulun lihat rame jua nang kisah kerasukan ini nih. Karena percayaan kita bepadahnya deh tuh Abdul Hamid Abulong, bepadah deh tuh Sanggul tuh, kada. Ini hanya sebuah permainan. Apakah permainan jin atau permainan apa, nang jelas ini adalah sebuah permainan. Tapi kalau Rasulullah yang mengatakan hadza Jibrilu, ini Jibril. Kan ini itu jelas tuh, ini Jibril nah, berarti Jibrilnya ada. Tapi Utsman bin Affan kada melihat.
Percaya karena Nabi yang menyampaikan. Nabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kada berkata, tidak berbuat, tidak diam kecuali semuanya wahyu dari Allah. Bahasa orang bayang ini di beliau terjamin sudah kesahihannya, terjamin tidak akan berdusta, tidak akan membunguli, tidak akan indah. Kalau kita masih manusia, bisa aja buaya berdusta, bisa aja membunguli, bisa aja ini hanya sekedar menarik simpati orang lain. Jadi hati-hati kalau kita berbicara hal yang gaib. Jangan mudah percaya apa yang dikatakan orang bersifat hal-hal yang gaib. Ya Utsman hadza Jibril, wahai Utsman ini Jibril. Nah, kada amarani an uzawijaka umma kulsum. Umma kulsum. Ini Jibril, perintah dari Allah. Allah memerintahkan kepadaku lewat Jibril agar aku mengawinkan anakku yang bernama Ummi Kulsum. Akun laikam. Nyata ai Utsman bin Affan akun. Ditawarakan Nabi kada? Ibadahkan Nabi, nah aku diperintah Allah agar mengawinakan anakku Ummi Kulsum kepada engkau. Bimisli sadaki Ruqayyah, jujurannya sama lawan Ruqayyah. Seapa jujuran Ruqayyah, seitu juga jujurannya Ummi Kulsum. Kawinlah, jelas. Paham bu, maksud ulun begini, ini Rasulullah nih. Rasulullah ini perintah Allah mengawinakan anak, menawarkan anak kepada si fulan. Artinya kita boleh berpahaman kalau tuan guru, tunang ahli, kita percaya, kita yakini kebenaran beliau dan kedekatan beliau kepada Allah, atau bahwa beliau ini seorang wali Allah Ta'ala, lalu menyuruh kita kawinakan anwe si fulan, ditunah lawan anak si fulan tuh, insya Allah bagus, kawinakan anwe. Jangan banyak alasan ngalih. Oh, kenapa? Karena mereka tidak berbicara dengan hawa nafsu. Dulu ada boleh contoh bola. Dulu ada seorang wali di kampung itu, ada seorang pedagang, orang berduit lah. Orang berduit, lalu minta saran lawan kiai, lawan orang wali tadi, hendak berusaha. Usaha apa? Ujar orang wali tadi, mun hendak berusaha, ikam, usaha ikam adalah ikam menukar tutup butul panta. Kadita pikir-pikir, betukar tutup butul itu, tutup butul pantak. Masuk akal kada, ini kayak apa. Tapi digawi. Karena percaya, ini orang wali kada akan mencelakakan kita, kada akan menjurumuskan dia, tidak akan merugikan dia. Betukar, pian. Tutup butul pantak dulu tukar. Itu yang diberi adalah khusus butul wara, tutup butul itu hari siapa? Oma hibak karong di gudang nih lawan tutup butul aja, siapa nak menukarin ini? Cuma percaya aja nih, percaya aja dengan ucapan wali ini nih. Udah sebulan, dua bulan, tiga bulan. Guyang ke hati, kadang. Karena percaya dengan ucapan orang yang dekat dengan Allah. Pada akhirnya pian, datanglah seorang pengusaha di daerah itu mencari tutup butul itu. Ditunjukkan orang tuh si pulan tuh banyak diisi tutup butul. Datanglah ke sidin tadi, akhirnya apa? Akhirnya juin.
join dengan pengusaha ini, pengusaha yang selalu membeli, menukari tutup botol itu, jadi apa? Jadi pengusaha besar. Pengusaha apa? Pengusahaannya pedagang apa? Pedagang tutup botol. Ini orang wali. Apalagi ya, Rasulullah yang menyuruh. Nah gitu, nang kedua buai bagus saja juga. Kalau kita sudah tukar pikiran ini dan itu, bagus saja kita beisi anak baik, kita jaga dan seterusnya. Mun ada nang sudah ada pemikiran yang bagus, petunjuknya ada, tawarakan ada apa juga, ada besupanan juga. Rasulullah menawarkan anak lagi. Cuma kenang wajar aja juga barang kita bagus yang ditawarkan, bahasa kasar itu bagus menawarkan lawan kada orang sembarangan juga orang mengerti juga enggak ada salah insyaallah bagus ya bahasa pan Rasulullah. Jadi Nabi jujurannya kaya rukayah alhamdulillah kawin Utsman bin Affan radhiyallahu an kawinlah dengan Ummi Kulsum. Membina rumah tangga dengan romantis dan bahagia, namun nasib kada kawa dikira, kada bisa ditentukan dan sebagainya. Walam talid lahu, ternyata kada beanakan. Lawan Utsman bin Affan kawin, lawan Rukayyah beanakan seikung laki-laki Abdullah umur 46 tahun mati, habis kadada lagi anak sampai meninggal. Utsman kawin lagi lawan Ummi Kulsum, ternyata alhamdulillah kada beanakan juga. Berarti Rasulullah tidak ada meninggalkan zuriat lewat Rukayyah, lewat Ummi Kulsum. Kada. Pang orang bepadah zuriat Nabi umpamanya itu dari anak Nabi Ummi Kulsum dada kada beanakan. Dari siapa? Dari Rukayyah kada. Dari siapa? Nah, dari Zainab ada. Dari Zainab ada. Dari Zainab ada. Kemudian dari Sayyidatuna Fatimah Zahra ada. Ini insyaallah minggu depan kita bicarakan terakhir Fatimah. Nah, berarti hati-hati kita sekarang jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang mengaku dengan zuriat Nabi. Epang ini datang di mana kan? Datang di mana? Ini zuriat Nabi turunannya Ummi Kulsum atau dari Rukayyah? Kada benar. Kadada Utsman bin Affan tidak punya anak kawin dengan Rukayyah ataupun dengan Ummi Kulsum. Wa matat sanatatisin minal hijrah, meninggal Ummi Kulsum masih berumah tangga dengan Utsman bin Affan, meninggalnya di Madinah pada tahun 9 Hijriah. Berarti kada jauh dari wafatnya Nabi. Kada jauh. Nah, dikuburkan di Baqi. Dikuburkan di Baqi. Cuman sekarang ini kita kada tahu nang mana kuburnya. Kenapa mati kada tahu? Inilah mungkin catatan buruk dari perilakunya kaum Wahabi. Karena Wahabi berpendapat, punya pandangan bahwa kubur kada boleh dibangun, baik atangan ataupun kubah. Zaman sebelum adanya Wahabi, Baqi itu pian nyaman banget diketahui ini kubur si pulan, kubur si pulan, kubur nyaman banget. Ada nang bukubah, kubahnya ini, ada nang mungkin bahasa kita baatangan, ada. Pertama kali orang nang bekubur di Baqi itu sahabat Nabi ini dulu. Ini mulai awal memang begini asal. Yaitu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un. Nah, Utsman bin Maz'un ini orang yang pertama bekubur di Baqi, walaupun Baqi itu kubur mulai zaman dulu, tapi nang paritan ke sini nih Utsman bin Maz'un nang pertama kali bekubur. Itu diandaki Nabi batu 3 biji di kepala, di tengah, di betis, di ngarani
Supaya napa? Supaya orang tahu bahwa ini kubur Utsman bin Maz'un. Maka dari sinilah para ulama kita mengambil dalil bahwa silahkan aja bebatur, baturnya mau nang bentuk begini, silahkan aja ngarani supaya orang tahu. Supaya orang tahu. Namun apa? Oleh orang pahaman Wahabi, Wahabi bangarannya, kalau di Barabai ini persis Wahabi, iya karena itu juga ajaran Wahabi. Iya, nang kita di Barabai ini ada apa ngarannya Al-Um, nah itu ajaran sama Wahabi. Jangankan kubah, batur-batur ini aja dipapasnya rata, rata. Ada lagi, cuman diandakinya batu wara. Han batu wara diandakinya adalah arannya dede jua. Jadi sehingga kita kada tahu lagi mana kuburnya istri Nabi, mana si Sofia, mana si Pulan, kada tahu lagi. Nah, beginilah salah satu catatan buruk daripada orang-orang kaum Wahabi. Jadi mun kita ke Madinah, ke Baqi, termasuk kita ini menziarahi Ruqayyah si Ummi Kulsum nih, cuma posisi titiknya aja kada tahu di mana kuburnya, cuma pukul rata aja lagi sudah ziarah ke Baqi. Mun Rasulullah ziarah ke Baqi itu malam, sidin malam-malam kena ke Baqi, sidin. Dan kita ini kadang-kadang itu deh, karena itu tadi kadang-kadang di luar aja juga ziarah, ingin di luar kandang aja jarang masuk. Nah, tapi sama aja, cuman bahasa kita kada tahu titiknya mana kubur Ummi Kulsum. Walamma matat, maka ketika sudah meninggal dunia Ummi Kulsum, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, zawiju Utsman laukana lisalisatan zawasuiha. Nang sahabatku nih, kawinakan Utsman nih pulang nih lawan siapakah? Aku kada ada lagi bang beisi anak. Ini gitu, aku nih jadinya ada pulang nih diperintah Allah Ta'ala mengawinakan pulang. Tapi ingatakan illa bil wahyi minallah, ini kalau ada wahyu Allah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu Utsman bin Affan ini orang hebat, orang baik, bukan karena kekayaannya. Salah. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan itu sugih. Tapi Nabi menyuruh mengawini, nih mun ada anak nih kawinakan dengan Utsman nih, ini sugih. Nah, kada kayak itu, kita pasti kayak itu. Nih kada bertahan, jadi kam bertahan lagi hidup mun kawin lawan nang si sultan nenek. Nah, kita karena kekayaannya Nabi menyuruh munnya ada nih, nah ini kawinakan Utsman nih nenek. Nah, aku aja Nabi caranya ada lagi anak nenek. Bisa ya mun wahyu Allah Ta'ala aku kawinakan pulang lawan Utsman. Hadirin rahimakumullah, itulah riwayat singkat tentang anak Nabi yang bernama Ummi Kulsum. Nah, tinggal satu anak Nabi yang bernama Fatimah. Mungkin minggu depan sekali lagi kita agak mendalam mengupas tentang Fatimah, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan dapat berkah. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampean beratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من هذه أن نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. آتينا بما آتيت عبادك المتقين في الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على محمد.